Assalamualaikum dan selamat datang ke Koci TV channel. Hari ini Cik Yah nak kongsi satu cerita untuk anda semua, iaitu permintaan ibu mertua Norman Hakim ditunaikan. Memang buka mulut akhirnya. Tetapi sebelum tu, anda semua jangan lupa like, share dan subscribe Koci TV channel tau. Okey, ceritanya macam ni. Tak perlu diceritakan kenapa, korang semua pun tahu yang sekarang anak AB Abadi dengan Norman Hakim, Marissa Dania yang juga anak tiri kepada Meme Suhaiza dah pun join the club sebagai barisan penyundul tahun 2023. Beberapa hari lepas, Meme sendiri dalam live TikTok, dia meminta semua pengikut dan juga netizen untuk mendoakan supaya urusan semua pihak dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ikut mulut jahat Cik Yah ni, nak je cakap yang Meme ni pun sama je, lebih sudu dari kuah. Sebab dulu dia yang ada skandal dengan Norman waktu dia masih lagi suami AB Abadi. Tapi itu semua cerita lama dan hubungan antara Meme dengan AB sekarang dah pun berbaik. Jadi Cik Yah tak naklah buka pukul lama tu. Dan kalau cerita pasal hubungan keluarga ni, rasanya tak bolehlah kalau tak kongsi cerita sebelum ni, yang mana Meme akhirnya dapat tunaikan hasrat ibu dia untuk tunaikan ibadah umrah. Perkara itu dikongsi Meme sendiri dalam Instagram dia dengan caption yang bertulis, "Pejam celik macam lama juga pinjam mak dari abah. Bawa mak ke sana, ke sini, tunaikan permintaan mak. Apa saja yang keluar dari mulut mak, saya akan usahakan demi keramat hidup saya ini. Sepanjang tu juga dapat lepas rindu. Makan sedap-sedap air tangan mak. Terima kasih mak. Semoga mak dan abah sentiasa dalam lindungan Allah. Kita jumpa lagi untuk kursus umrah. Tak sabar nak bawa mak abah pergi umrah sesama. Selamat berhujung minggu semua. Kalau ada ruang dan masa terluang, jangan lupa gunakan masa sebaik mungkin untuk yang tersayang. Okey? Sama-sama menghargai antara satu sama lain." Itulah alkisahnya. Dan nak bagi tahu anda kat sini, jangan lupa untuk tengok cerita-cerita lain yang ada di Koci TV channel yang pastinya memang hot dan boom kebabum. Share, like dan subscribe. Jangan pula dilupakan. Bye-bye semua. Okey, dah habis tengok semua. Cik Yah nak pesan sikit boleh tak? Berita yang kita dengar bersama ni tidak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Yah pun petik dari media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Yah tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.